السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله وحده نحمده حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا سبحان الذي علم الانسان حتى علمه ووحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam azil haudi was syafa'a alihi wa sahbihi nujumil bahirah amma ba'du ketua dan segenap takmiriat Masjid Al Arif Lemigas yang kami hormati Bapak-bapak, ibu-ibu dan para pemirsa Tausiah Subuh TV One yang kami hormati. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang memilih media Islam sebagai rujukan. Sebuah materi yang barangkali secara kontekstual sangat tepat sekali berkenaan kita akan memasuki tahun politik 2024 ya bulan Februari insya Allah kita akan memilih pemimpin baru. Nah, betapa informasi menjadi sangat urgen, menjadi sangat penting bagi kita umat Islam ketika yang ditampilkan, yang disajikan kepada kita itu tidak ada filternya, Nah, oleh karena itu judul ya tema yang kita bicarakan ini menjadi sangat penting untuk kita bicarakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal dengan langkah, dengan pilihan, dengan sikap yang kita tentukan. Secara prinsip Al-Qur'an mengajarkan kepada kita, tahun politik atau tidak tahun politik, Allah memberikan dasar prinsip kita bermasyarakat itu fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Ta itu prinsip toh. Fasalu bertanyalah kalian ahla zikir, ahli ahli zikir, orang yang banyak mengingat Allah. In kuntum la ta'lamun ta bila kalian belum mengetahuinya. Nah ulama-ulama tafsir mengatakan ahlu zikir itu pertama cirinya mereka itu zululum wetabahur orang yang memiliki ilmu dan luas ilmunya maka ketika dia berbicara di mana saja di media sosial di media mainstream dan lain sebagainya di digital yang kita kenal sekarang ini media digital silakan diterima. Kenapa? Kapasitas keilmuannya memadai gitu. Jadi pertama zul ya, memiliki ilmu wat tabahur dan melaut ilmunya. Yang kedua, syarat yang menjadi sangat penting orang yang dimaksud ini memiliki ya akhlak yang bagus, memiliki akhlakul karimah. Kalau dua ini dia punya, maka, dua hal inilah yang bisa menjadikan kita memilih siapa yang bisa kita jadikan sumber informasi.